untuk Redmi 7 ya kayaknya. Ini adalah permasalahannya, kalau dihidupkan itu dia mentok. Mentok logo itu seperti ini, dia mentok ya. Apabila kita sambung ke cas, dia akan berfungsi atau bisa tampil ke menu home. Kalau ini nggak bisa, dia akan terus blok. Ini kalau dibiarkan akan selamanya seperti ini ya guys. Jadi ini akan saya bongkar dulu. Ini kemungkinan permasalahannya ada pada baterai ya. Baik, saya akan coba bongkar dulu. Oke, ini sudah saya bongkar. Dan di waktu kita membongkaran ini agak rumit ya. Ini karena kan di sebelah tepi-tepinya ini terdapat lem. Jadi kalau kita ingin membukanya harus melewati ini. Ini harus kita buka dulu untuk backdoornya. Oke, saya akan bongkar dulu untuk di bagian ini. Kita akan copot dulu untuk di konektor baterai. Nanti akan kita congkel baterainya. Baterai ini ada dua ya. Ini adalah karet ya. Ini karet juga. Nanti ini kita tarik ya. Ini akan saya tarik untuk mengeluarkan baterai. Kalau nggak ditarik ini sangat nempel sekali ini. Oke, saya akan tarik dulu. Saya akan ambil dulu ini getahnya. Aduh, ini putus. Aduh, putus guys. Satunya ini lagi, mudah-mudahan bisa ya. Aduh, putus lagi guys. Oke, saya akan lakukan pembukaan secara manual saja ya. I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. I just need a little bit of patience. You need me, I know that you've been waiting. Dial my number twice, promise I'll pick up the line. I see you're worried, don't gotta ask why. You like it, I know that you like it. You like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you wanna come up, but don't switch up on me. Setting
kita fokus di bagian sini ya. Kita fokus di bagian ini. Ini adalah coil. Yang ini. Nah, ini kelihatan enggak? Ini adalah coil ya. Kalau baterai dari asli bawaan HP itu pasti ada coilnya. Ini seperti ini kalau baterai aslinya. Nanti ini kita akan sambung dari titik sini sampai ke titik sini, nanti kita akan hubungkannya. Kita jumper menggunakan kawat tembaga. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you all this come up, but don't switch up on me. Yeah, I know that you, I know that you, I know that you, I know that you. You said that you were down, hoping you'll stick around, hoping you'll be around for me. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you on the come up, but don't switch up on me. Ini akan saya perlihatkan dulu untuk di bagian jumperan saya tadi. Ini nggak kelihatan kayaknya. Ini kecil ya untuk kawat jumpernya, ini terlalu kecil. Tapi yang pasti ini sudah saya jumper. Ini akan saya buktikan nanti ya. Ini akan saya rapikan dulu. Dan untuk saya pasang nanti, untuk saya coba untuk di HP-nya. Itu apakah bisa tampil sampai ke home screen? Oke, tadi nggak ada muncul MIUI ya. Ini sekarang sudah ada muncul lambang MIUI. Oke. Ternyata trik kita berhasil guys. Oke, ternyata trik kita berhasil. Alhamdulillah. Oke, mantap. Trik kita berhasil guys. Jadi kita gunakan trik seperti ini dulu guys, sebelum kita melakukan pergantian baterai, karena baterai ini mahal ya guys, untuk baterai yang aslinya ini, kualitas asli. Ini pasti mahal. Oke, alhamdulillah kita bisa memperbaikinya dengan 0 rupiah guys. Oke, ini akan saya akhiri ya guys ya, akan saya kemas dulu nanti untuk di belakang layar. Oke, ini sudah beres ya, sudah selesai, dan saya akan beritahu nanti untuk kepemiliknya. Oke, yang sudah menonton terima kasih, jangan lupa untuk di subscribe ya channel saya juga, si Arifin Aha ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.